Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibandingkan dengan kulit pria, maka kulit wanita memiliki tekstur kulit yang lebih tipis, sehingga mudah berkerut dan juga lebih mudah mengalami penuaan dini. Apalagi jika ditambah dengan paparan polusi setiap hari. Tentu hal ini akan membuat kulit kita menjadi rusak. Sehingga tidak heran jika wanita lebih sensitif dan juga lebih banyak dalam memilih produk kecantikan wajah. Bahkan menghabiskan banyak uang untuk perawatan dengan menggunakan alat-alat yang canggih. Untuk mendapatkan kulit yang bersih, putih, pori-pori yang kecil dan juga mulus, kita bisa menggunakan cara yang mudah. Bahan pertama yang perlu kita siapkan adalah minyak zaitun. Usahakan kalian gunakan minyak zaitun yang ada tulisan extra virgin oil-nya ya. Karena minyak zaitun dengan jenis ini adalah minyak zaitun yang terbaik. Kita tuangkan minyak zaitun sebanyak 1 sendok makan. Dengan menggunakan minyak zaitun, maka kita tidak perlu lagi memakai produk pemutih wajah yang harganya sangat mahal ya, ataupun melakukan suntik wajah supaya wajah kita berubah menjadi lebih putih. Cukup dengan menggunakan minyak zaitun, maka pelan tapi pasti kita akan bisa mendapatkan wajah cerah secara natural. Bahan kedua yang kita butuhkan yaitu madu. Kita bisa gunakan madu yang biasa kita beli ya. Bisa menggunakan madu merek apa saja asalkan madunya benar-benar murni. Kita gunakan madu murni sebanyak 1 sendok makan. Usahakan menggunakan sendok makan plastik ya. Jangan menggunakan sendok makan berbahan aluminium ataupun stainless. Sejak zaman dulu, minyak zaitun banyak digunakan dalam berbagai hal. Salah satunya adalah untuk kecantikan. Dan untuk kesehatan, tentu tidak diragukan lagi ya khasiat dari minyak zaitun ini. Kandungan nutrisi di dalam minyak zaitun bisa mencerahkan kulit kita, juga mengurangi tanda-tanda penuaan. Vitamin A dan vitamin E pada minyak zaitun juga bisa menghidrasi kulit kita, melembutkan kulit, dan juga meregenerasi kulit baru. Jika biasanya kalian menuangkan madu untuk roti ya, sebagai sarapan pagi, ataupun biasanya kalian minum, maka untuk cara kali ini kita tidak akan memakannya ataupun meminumnya. Kita akan gunakan sebagai obat oles. Madu memang tidak hanya enak dan juga manis ketika kita nikmati, tetapi juga sangat baik untuk kecantikan dan juga kesehatan kulit. Untuk cara pengaplikasiannya, kita cukup oleskan ke permukaan kulit kita hingga merata. Kemudian sambil kita pijat secara ringan. Kita bisa diamkan selama 20-30 menit. Setelah itu bilas dengan air hangat. Kalian bisa ulangi cara ini sebanyak 2 kali dalam seminggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya. Terima kasih, semoga bermanfaat.